Seorang pelaku pencurian uang dalam kotak amal masjid direkam warga. Pelaku melakukan pencurian uang di salah satu masjid di Jalan Panca Usaha, 5 Ulu, Seberang Ulu 1, Palembang. Dalam rekaman, pelaku datang lalu mendekati kotak amal. Pelaku memasukkan lidi yang ujungnya sudah dilumuri lem. Melalui lubang tempat memasukkan uang dalam kotak amal, lalu menarik uang yang melekat pada lidi. Setelah mengambil uang, pelaku meninggalkan masjid. Kejadian sudah berulang dan pelaku sudah diperingatkan. Pakai lidi loh. Berapa Pak yang diambil ya Pak? Ada wajan tentunya. Itu Pak. Sering gitu kan? Ya, sering lah. Ini kan kita pencarian dia Pak ya. Pak warung mana itu Pak? Ini lah rumah sini. Oh sini lah Pak ya? Sudah. Kita tegur dulu Pak. Kita tegur. Ya bukan ditegur lagi. Udah harusnya lempar-lempar kena kentak dia Pak. Peringatan warga dan pengurus masjid tetap tak diindahkan pelaku yang masih melakukan perbuatan tersebut. Pengurus masjid pun belum melaporkan pencurian itu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.